Могу по каждому рассказать. Angkatan bersenjata Rusia kembali berhasil menemukan gudang senjata milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Kolonel Vladimir Polupoltinih menunjukkan kepada media senjata yang disita pasukan di Republik Rakyat Luhansk dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Di antara senjata yang didapat adalah peluncur granat NLAW buatan Inggris, Amerika, Swedia, Polandia, dan Ceko, serta walkie-talkie Amerika. Semua senjata yang didapat oleh pasukan Angkatan Bersenjata Rusia akan diserahkan ke layanan khusus untuk mencari tahu. Selain itu, Angkatan Bersenjata Ukraina juga meninggalkan kendaraan lapis baja Soviet. Semua peralatan perang sekarang semuanya berada di garis depan, tank T-64, BMP-1, BMP-2, segala sesuatu yang Soviet, akan mereka gunakan kembali setelah semuanya dilakukan perbaikan. Silakan subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan update berita terbaru dari channel kami. Terima kasih.